silakan. Tim supervisor monitoring dari tingkat kabupaten kunjungi kantor desa Medan Estate dan disambut hangat oleh kepala desa dan para ibu-ibu PKK di aula desa Medan Estate Ketapanan Pertut Setuan, Deli Serdang. Kehadiran tim kategori perilaku hidup bersih sehat PHBS dari Kabupaten Zahra Ali Muktiah Rahab, Ketua PHBS Kabupaten Deli Serdang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Farunika Sembiring, Ketua Tim PKK dari Medan Estate Nurlina Sution, Kepala Desa Medan Estate Adat Lubis. Hadir juga Ketua BPD Desa Medan Estate Ustadz Drama, juga para kadus dan kader PKK beserta para anggota khususnya ibu PKK. Ketua PKK Desa Medan Estate Nuris menerapkan kegiatan mereka dalam rangka PHBS untuk kemajuan masyarakat desa, di mana ada 10 indikator pokok PHBS yang dimana mereka lakukan di setiap dusun seperti gotong royong, penerapan bagaimana hidup sehat. Kades Medan Estate Lubis sambutannya mengatakan, terima kasih atas kunjungan tim PHBS desa yang dipimpinnya. Dari pantauan Tribun Sumutnet, acara kegiatan berjalan dengan tertib dan sukses. Tim Tribun Sumut melaporkan.